Halo guys, bertemu lagi dengan saya Woody Action. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview suatu mainan Airsoft Gun Spring keluaran The Cobra Reborn, yaitu dengan model pistol Glock. Untuk mengetahui detail produk mainannya, ikuti saja review saya. Oke guys, ini dia produknya. Mana produknya guys? Tunggu ya guys. Oke. Ini produk mainannya guys. Yaitu sebuah mainan keluaran The Cobra Reborn dalam bentuk handgun atau pistol. Bisa kalian lihat di sini, dia itu adalah dengan kode M2000L, yang mana kita bisa lihat produknya ini guys, yang kita dapat yaitu 2 unit pistol mainan Airsoft Gun Spring. Bisa kita lihat di sini guys, detailnya ada tulisan The Cobra Reborn asli buatan anak Indonesia. Yang mantapnya guys, bodi mainnya ini terbuat dari ABS plastik yang sangat kokoh, dan bisa kita lihat dari strukturnya guys, bukan kaleng-kaleng guys, buatan Indonesia gitu loh. Oke, di sini ada magazin. Didapat sebuah laser damis, tapi memang ada laser guys. Ini dia guys. Oke. Di sini ada saklarnya guys. Nah, di sini terdapat sebuah saklar yang menghidupkan dan mematikan lasernya. Oke guys, dari bentuknya ini adalah sebuah Glock, tapi saya tidak tahu ini model Glock tipe apa, 18C, Glock 17 atau apa. Bisa teman-teman bisa bantu jawab di kolom komentar tentang jenis Glocknya tipe apa. Oke guys, cara memasang laser ini guys, sepertinya tidak bisa dimasukkan seperti ini guys, harus dibuka dengan obeng mur yang ada di dua lubang ini. Lalu langsung kita masukkan ke rail di bawah pistol-pistolan ini guys. Oke. Oke, seperti ini. Lalu setelah mur terpasang guys, lalu kita masukkan lasernya tadi dari lubang depan. Nah, seperti ini guys. Guys, langsung kita tes pada magazinnya, bisa sanggup berapa bibi ditampungnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, mampu menampung 10 bibi guys. Jadi disarankan untuk unit ini kita menggunakan bibi 0,12, karena bisa diprediksi piston unit ini pasti kecil. Bisa dipastikan lebih ideal dengan menggunakan bibi 0,12 guys. Oke, kita masukkan guys. Di sini ada tombol untuk mengeluarkan magazine. Tarik, masuk, tarik, tekan tombol ini guys,
Oke, kita koka. Mantap sekali guys, dengan unit mainan The Cobra Reborn dengan harga murah ini guys. Tapi bukan kaleng-kaleng, produk kuat, tahan lama, dan powerful guys. Oke guys, kita langsung aja tes tembak unit ini untuk menguji akurasi. Oke, langsung saja. Tembakan pertama. Kokang. Tembakan kedua guys. 3 4 5. Mantap jiwa guys. Dijamin gak akan rugi guys kalau beli unit ini. Di sini saya lihat guys, waktu sini terlihat outer barrelnya warna merah guys. Oke guys, itu dulu review saya tentang unit mainan Airsoft Gun Spring model Glock The Cobra Reborn ini. Jadi produk yang murah dan sangat berkualitas ini bisa kamu dapatkan di lapak saya yang saya tertera dalam deskripsi, atau bisa hubungi nomor WA saya yang ada di deskripsi juga. Jadi kesimpulannya guys, belilah di lapak saya. Oke guys, it's demikian dulu review saya tentang mainan ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue belanja The Cobra Reborn. Terus Reborn-nya gue buang, Cobra-nya gue makan. Seberapa gregetnya lo? Gue punya koleksi Airsoft Gun Spring. Terus merek The Cobra Reborn semua. Seberapa gregetnya lo? Sukir kemarin saya ngehit orang di balik tembok. Terus pakai ini. Iya.